pantang menyerah sampai peluit akhir dibunyikan. Mungkin itulah yang akan dilakukan Ronaldo jika sudah bermain di atas lapangan. Ya, dirinya akan terus berlari sepanjang laga. Dan jika timnya belum menang, dirinya terus berjuang dan mengalahkan segala cara agar tim yang dia bela bisa memenangkan pertandingan. Dan momen yang tak pernah dilupakan oleh seluruh pecinta sepak bola dunia ketika Ronaldo melakukan comeback spesial di menit-menit akhir pertandingan saat melawan timnas Mesir. Dan inilah cerita bagaimana Ronaldo membalikkan kedudukan di masa injury time sendirian. Menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, kemampuan Ronaldo di atas lapangan tentu tak diragukan lagi. Dibekali dengan otot-otot yang kuat, skill dribbling dan finishing yang mematikan, dan membuat dirinya sangat ditakuti lawan-lawannya. Namun tak sampai di situ, kehebatan Ronaldo itu tercipta berkat kerja keras yang dirinya lakukan. Bahkan raihan gelar individu maupun tim telah diraihnya. Bersama timnas ataupun tim yang dia bela, Ronaldo memang selalu menunjukkan kualitas terbaiknya. Kerja keras, pantang menyerah selalu ia tunjukkan saat di atas lapangan. Dan suatu momen yang tak pernah dilupakan masyarakat Portugal adalah aksinya ketika berhasil membuat comeback sensasional saat melawan Mesir. Ya, dalam laga di Stadion Leitzikon Swiss, Portugal tertinggal lebih dahulu lewat sebuah tembakan melengkung dari gelandang serang Liverpool, Mohamed Salah. Keunggulan tersebut bahkan bertahan hingga menit ke-90. Namun, Ronaldo datang dan menjadi mimpi buruk timnas Mesir malam itu. Dalam waktu tambahan 5 menit, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 2 gol yang sensasional. Gol yang sekaligus membawa timnas Portugal menang dengan skor tipis 2-1. Kemenangan tersebut jelas disambut gembira kubu Portugal. Maklum saja, Mesir juga kontestan Piala Dunia 2018. Bisa mengalahkan salah satu peserta Piala Dunia 2018 tentu makin menumbuhkan kepercayaan diri para pemain. Dan sekali lagi, Ronaldo malam itu benar-benar luar biasa. Perjuangan tanpa lelah hingga menit akhir pertandingan.